kami Nyari Makan, aku Stevie Ai. Aku Nono Berlian. Selamat datang di Nyari Makan, jagoannya makan. Come on. Lagi ada di tempat yang direkomendasiin sama follower kita nih. Ini nama tempatnya adalah Chick and Duck. Nah, Chick and Duck ini pasti jual ikan lele. Betul. Enggak ada. Terus ada anaknya lele juga. Isinya ayam dan juga bebek. Ya. Tentunya lokasi lebih tepatnya kita di Jalan Raya Gading Serpong, Boulevardnya. Terus kita di Ruko Paramon. Kalau kalian bingung, kalian tinggal lihat aja dari Sumarekon Mall Serpong, maju dikit nyampe. Nyampe. Kalau gitu kita masuk aja. Yuk, yuk, teman. Endak. Jadi ada ayam madu saus pedas. Ini balance banget ya. Madu kan manis. Iya, kayak pedas. Kita ya gitu ya. Yeah. Manis tapi mulutnya pedas. Terus ada tahu Jepang saus Padang. Terus ada lagi kangkung balacan ditambah dengan nasi dan es teh. Waktunya kita sikat. Potongannya gede juga. Potongannya gede ya, lumayan. Tambah garnisnya ada wijen. Yes, wijen. Terus yang gue suka dari tampilannya adalah mengkilap glaze gitu. Jadi iya, appetizing banget. Oke, coba. Enak, weh. Enak banget. Ya, ya enak. Enak. Enak banget, enak banget, enak banget. Bumbu rempahnya berasa, manis ya. Pedesnya pas. Tadi kupikir bakal lebih kayak manis pedes aja gitu, tapi ternyata ayamnya itu udah dimarinasi, jadi ada rasa rempah-rempah. Pas digigit, jadi sampai dalam itu berasa bumbunya. Enak. Enak. Itu gue bungkus ini sih. Ini enak. Dan pedesnya tuh gak pedes. Banget. Kayak pas aja gitu, tepat. Kayaknya enakan pakai tangan gak sih? Pedesnya tuh kayak cuman ada semliwir dia gak nyium ya kan? Semliwir. Bener. Iya kan? Biar enggak apa ya, manisnya bikin lek. Jadi tepat. Wah, satu lagi. Karena dia glaze ya. Jadi walaupun dagingnya lembut banget, luar tuh garing-garing gitu, crunchy gitu. Kita habisin lagi yuk. Pakai nasi sih enak. Makan pakai nasi. Enak. Kalau proteinnya udah sekarang sayurnya. Oke. Ada tahu, ada juga kangkung belacan. Sikat sih ini. Wah, mantap. Aku mau ambil tahunya. Mantul. Coba cobain. Hmm.
pas banget pakai ayam. Jadi makan. Ini enak banget. Enak. Comfort food. Enak. Mantap. Yang tahu Jepang saus Padangnya berasa enggak pedes juga sama. Enggak kepedesan gitu. Tapi gurih banget. Gurih banget. Terus ini kayaknya digoreng dulu. Jadi tekstur tahunya tuh enak gitu loh. Pas aja. Debak. Mantap. Ternyata ini ayamnya tuh yang bikin rasanya keluar itu ketumbarnya itu loh tuh. Banyak banget ketumbarnya berasa, jadi rempah-rempahnya tuh benar-benar nyis. Betul, enak. Langsung kayak sampai ke tulang-tulangnya tuh berbumbu. Terus nah itu wijennya yang banyak banget. Setiap gigitannya jadi wangi. Ya, sama ayamnya, ayam pejantan. Bukan yang betina. Kalau tahunya gimana? Wah, tahunya sih perfecto. Gurihnya dapet, berkuah, bumbunya, terus bumbunya juga kompleks ya, kayak bawang putih, jinten, jahe. Biar sampai gak... minyak-minyak pedes-pedesnya itu. Wah, tuh kayaknya tuh pakai minyak wijen juga kayaknya, karena ada wangi-wanginya. Terus sekali lagi sih, tekstur dari tahunya tuh pas. Jadi karena udah digoreng dulu, pasti digigit nis. Bareng kuahnya tuh enak banget. Kamunya gimana sayurnya? Sayurnya pas, gak kematangan, gak ke mentahan. Pokoknya masaknya pas, ditambah bumbu belacannya ini sedap. Oke, kalau gitu kita mau habisin dulu karena setelah ini kita masih mau makan lagi. Tetap di Nyari Makan. Jagoan Makan.